أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an shan adfatan ya jiratal alami ya uhail al-judi wal-karami ya uhail al-judi wal-karami itu dibentuk ketika Saudi Arabia, Raja Saud itu mengundang semua orang Islam di seluruh dunia akan mengadakan muktamar di Mekah. Komite Hijaz artinya komite untuk menangani masalah praktek keagamaan di negeri Hijaz. Hijaz itu nama lain dari Mekah Madinah. Jazirah Arabia sebelah barat yang meliputi Mekah, Madinah, Jeddah dikuasai oleh pasukan tentara Wahabi yang langsung dipimpin oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Saud. Maka mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah, yaitu membongkar situs-situs sejarah, bahkan sampai kuburan-kuburan para sahabat. Di Ma'la itu ada kuburannya Sayyidah Khadijah, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, ulama-ulama semua dibikin rata dengan tanah. Kemudian situs sejarah juga dibongkar, makom Syafi'i, tempat mengajarnya Imam Syafi'i. Terakhir akan membongkar makom Hadrati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Umar. Baru Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, dan Kiai-Kiai tersentak mendengar bahwa kuburan Nabi Muhammad akan dibongkar. Segera dibentuk Komite Hijaz. Saudi Arabia di bawah kekuasaan Muhammad bin Abdul Wahab menerapkan pemerintahan dan menerapkan Islam menurut paham Wahabi. Yang boleh hidup hanya mazhab Wahabi. Mazhab empat tidak boleh. Yang itu tidak cocok, bahkan dianggap berbahaya oleh para pemimpin Islam Indonesia, kiai-kiai di Indonesia. Jadi kiai-kiai di Indonesia ingin menyampaikan hal ini kepada Raja Saudi Arabia. Maunya kiai-kiai ini nunut delegasi ke muktamar khilafah di Mekah itu. Tapi kemudian tahu-tahu nama Kiai Wahabi, alasannya karena kiai pesantren belum punya organisasi. Penghapusan nama Kiai Wahabi ini menimbulkan kekecewaan
katakanlah mungkin juga kemarahan di kalangan pesantren. Maka kiai-kiai berkumpul, kesimpulannya kiai-kiai terutama di dalam komite Hijaz merasa wajib harus ada organisasi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Nah, maka organisasi itulah yang kemudian disebut Nahdlatul Ulama. Begitu akan berangkat ke Saudi Arabia, delegasi Komite Hijaz ini sudah atas nama Nahdlatul Ulama. Surat yang dibawa oleh Kiai Wahab kepada Raja Saudi juga sudah atas nama Nahdlatul Ulama. Berangkat ke Jeddah, diterima oleh Raja Abdul Aziz, menyampaikan salam umat Islam seluruh negeri Jawa, dan memohon satu, para tamu Allah baik yang umroh maupun yang haji selama berada di Mekah Madinah Jeddah diberi kebebasan beribadah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Yang kedua, imam dan khatib Masjidil Haramain digilir. Misalkan satu minggu ini bermazhab Hanafi, minggu depan mazhab Maliki, minggu depan mazhab Syafi'i, minggunya lagi mazhab Hambali. Yang ketiga, mohon dengan sangat makom hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Yang dikabulkan cuma yang satu ini, yang dikabulkan. Yang khutbah digilir dan kebebasan cara beribadah itu tidak dikabulkan. NU sebagai organisasi memang mulainya tahun 26 ya. Tapi NU sebagai komunitas saya pikir mulai jauh sebelum itu. Jadi penganjur Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah yang mendirikan pesantren-pesantren adalah mereka yang pertama kali mencerdaskan rakyat yang tinggal di Nusantara. Bahkan sebenarnya kalau secara ilmu organisasi sudah lama umat pesantren ini siap membuat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Watan itu salah satu organisasi yang dibentuk oleh Kiai Wahab dan teman-temannya sebelum NU lahir. Sebenarnya Kiai Wahab sebagai inspirator ingin mendirikan organisasi santri lah. Tahun 14 matur atau menyampaikan inspirasinya kepada Kiai Hasyim belum diizinkan. Maka sebagai cikal bakalnya berilah Taswirul Afkar, mencari format berpikir yang pas untuk umat Islam Indonesia. Dan yang kedua, Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang santri. Kiai-kiai, terutama Kiai Wahab, itu mempersiapkan umat ini dalam hal ini, menumbuhkan budaya organisasi. Karena itu tadi, trauma, dihina, dilecehkan orang, karena tidak punya organisasi. Lalu para pendiri NU itu berpikir, ini kalau ditanzim, ditata dalam suatu organisasi, alangkah lebih sangkil dan mangkusnya khidmah ini. Nah, Sayyidina Ali ngendika, yang batil saja bisa mengalahkan yang hak. Kalau yang batil ditata dengan rapi dan yang batal tidak, maka lalu jamaah yang sama di mana-mana ini diwadahi jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Tahun 26 itu Kiai Hasyim Asy'ari bersedia menjadi Rais NU dan oleh Kiai Wahab diberi jabatan Rais Akbar. NU lahir tahun 26 itu adalah menstrukturkan yang kultural. Karena itu ada semacam gap antara wadah dan isinya. Wadahnya modern, isinya tradisional. Konon asasi itu bahasa Indonesianya anggaran dasar. Konon itu anggaran, undang-undang, asasi itu dasar. Kemudian biasanya anggaran dasar itu didahului oleh mukadimah atau pendahuluan. Mukadimah konon asasi itu pertama kali diucapkan oleh Khalidatul Syekh Hasyim Asy'ari
ketika akan membuat anggaran dasar. Dan pidato itulah yang kemudian menjadi mukadimah konon asasi. Jadi konon asasi sebenarnya adalah patokan strategis untuk NU di mana melandingkan agama ke Indonesia. Kenapa NU harus punya anggaran dasar, punya konon asasi? Karena kalau tidak punya konon asasi, NU tidak akan punya hak badan hukum reh mersun. Ketika datang pengesahan dari pemerintah Belanda, konon asasi itu juga dipidatukan lagi, mukadimah itu oleh Mas Hari. Yang saya tangkap dari mukadimah konon asasi itu, pertama, iman dan takwa, kedua, persatuan di kalangan kaum muslimin, juga itu masalah kehidupan bermadhab. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, apa yang tercantum dalam mukadimah konon asasi tidak bisa berubah. Muktamar kapan saja tidak bisa merubah mukadimah konon asasi. Peran NU tidak bisa diragukan, sangat besar sekali. Para ulama, para kiai bersama masyarakat yang taat kepada kiai sangat-sangat anti dengan penjajah. Beberapa kiai banyak sekali menjadi pahlawan yang tidak dikenal, yang berkorban dengan jiwanya melawan penjajah Belanda itu. NU yang dipimpin oleh Khatatul Syekh dan kiai-kiai sepuh pada waktu itu menanamkan kepada orang NU seperti halnya kiai-kiai pesantren menanamkan kepada santri-santrinya bahwa kita itu orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan sekedar orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengancam Indonesia, otomatis sebagai orang Indonesia tidak usah disuruh siapa-siapa. Tidak usah ditanya kontribusi segala macam, itu rumah-rumahnya sendiri. Kiai-kiai yang kemudian membentuk NU ini, sejak sebelum terbentuknya NU, sudah punya budaya melawan penjajahan itu sudah ada. Ini saya rasakan sendiri sebagai orang yang pada saat-saat pergerakan itu. Saya waktu itu sedang mondok di Tebuireng. Bagaimana suasana santri Tebuireng menghadapi perlawanan terhadap penjajahan. Ini salah satu bukti bagaimana para kiai itu memusuhi penjajahan, melawan penjajahan dengan caranya sendiri. Dan sebelum ada Budi Utomo, sebelum ada macam-macam. Karena saya kira itu tidak hanya sekedar penghormatan pada matahari, memakai rukuk segala macam itu sudah keterlaluan. Dan niatnya memang niat nyembah dewa matahari kan. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri pernah ditahan 1 bulan oleh Jepang karena menolak keluar dari tahanan, tangan kanannya mati, tangan kanannya sudah tidak bisa bergerak. Mungkin dalam Kongres Pemuda peran kita tidak signifikan. Tapi menjelang mendirikan negara, beberapa tokoh NU ikut di dalam BPUPKI dan PPKI. Kalau dilihat dari jumlah, mungkin tidak banyak ya. Karena secara resmi berperan di BPUPKI itu kan Kiai Maskur dan Kiai Wahid Hasyim ya. Kemudian di PPKI mungkin hanya Kiai Wahid Hasyim yang berperan. Karena dari 61 menjadi 17, lalu ditambah anggota baru kira-kira 20, sisanya yang anggota BPUPKI itu tidak semuanya masuk ke PPKI. Cuma kalau dilihat dari sudut substansi dan dampaknya bagi pembangunan bangsa atau berdirinya sebuah bangsa dan negara itu sangat besar. Yang menonjol adalah Pak Wahid Hasyim yang duduk di dalam Panitia 9 yang merumuskan
pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi perannya cukup besar menurut saya. Karena dari sudut substansi itu, NU tentu memberikan sumbangan-sumbangan bagi perumusan dasar negara yang kemudian menjadi Pancasila. Di dalam BPUPKI yang memperdebatkan dasar negara tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, itu NU juga ada di dalamnya dan ikut di dalam perdebatan sehingga deadlock pada tanggal 1 Juni. Kemudian pada tanggal 22 Juni ada Piagam Jakarta, di situ dari 9 orang terpilih ada satu orang yang bernama Kiai Wahid Hasyim mewakili golongan Islam. Nah, itu dampaknya terhadap apa namanya ideologi negara. Sumbangan NU itu sangat signifikan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanggal 10 November 1945, ketika Nika datang menyerang Surabaya dipimpin oleh Jenderal Malabi, maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mengirim utusan bertamu kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Tubuireng Jombang. Bung Karno menanyakan hukumnya membela tanah air, bukan bela Islam, membela tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, jaringan-jaringan ulama di kontak semua, kumpul di Tubuireng tanggal 20 sampai 22 Oktober. Tahun 45, dua hari dua malam diskusi yang melahirkan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Singkatnya, mempertahankan hak tanah air melawan penjajah, hukumnya fardhu ain, wajib, seperti wajibnya sholat, seperti hukum wajibnya sholat. Penduduk Surabaya dan sekitarnya radius 80 km harus melawan dengan senjata, yang di luar radius 80 km harus mendukung dengan apa saja. Bung Tomo sowan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa jihad ketika ada sekutu mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena itu mau menyerang rumahnya. Di lapangan, Kiai Wahab yang sebagai komandan umum mengambil tempat di sebuah rumah di desa Siwalangkerto. Di lapangan, Kiai Abbas dari Cirebon dan Kiai Maskur dari Malang itu yang sebagai komandan lapangan. Yang mimpin di 10 November itu antara lain ada Kiai Abbas dari Buntet. Jadi yang perlaya pada saat kejadian itu yang banyak ya santri-santri. Kalau kita melihat Kiai Wahid Hasyim dari sudut itu, menurut saya ada dua hal. Pertama, ketika beliau memperjuangkan garis politik. Yang kedua, ketika melaksanakan keputusan politik. Nah, ketika memperjuangkan garis politik, sangat jelas sekali Kiai Wahid Hasyim ini memperjuangkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bernegara dengan pendirian yang kokoh. Bahkan kemudian menjadi salah satu tokoh penting ketika misalnya Kiai Wahab Hasbullah itu karena persoalan pandangan keagamaan dan kenegaraan itu menjadikan NU sebagai partai sendiri yang terpisah dari Masumi. Dan itu diikuti oleh Kiai Wahid Hasyim sebagai perjuangan. Nah, tetapi ketika Kiai Wahid Hasyim ini kemudian menjadi pelaksana keputusan-keputusan politik dan duduk di pemerintahan, itu tampak jelas bahwa ini orang yang sangat pluralistis. Penganut faham pluralisme, faham kebangsaan yang sangat kokoh.
Fatayat dan Muslimat NU ini mempertahankan prinsip-prinsip Islami, cara berpakaian, cara menjaga keutuhan keluarga dengan akhlak yang mulia. Berdiri di Purwokerto tanggal 29 Maret 1946. Pertama kali ketuanya yaitu namanya Ibu Mahmudah Mawardi. Fatayat didirikan pada tanggal 24 April tahun 50 di tiga kota pertama kali, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Pendirinya juga tiga orang, Ibu Murtasiyah dari Surabaya, Ibu Huzaimah Mansur dari Gresik, dan Ibu Aminah Mansur dari Sidoarjo. Kedua organisasi ini terbentuk untuk mewadahi kebutuhan perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama akan sebuah wadah untuk berkegiatan maupun mengekspresikan keinginan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Kalau kita melihat dalam sejarahnya, baik Fatayat maupun Muslimat sebelum terbentuknya, sebelum terwadahi ya, itu tokoh-tokohnya sudah aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik secara langsung ikut angkat senjata maupun berperan di dapur umum aktif untuk memastikan bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan kita itu teropeni, terawat ya. Bahkan juga yang menjadi kurir-kurir untuk mengantar pesan-pesan rahasia antara para pejuang kemerdekaan. Jadi perannya luar biasa sekali. NU banyak tersinggung karena kiai-kiai NU sering tidak diajak bicara, diajak berembuk oleh tokoh-tokoh yang non-NU. Akhirnya NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri. Tidak tahunya Tuhan yang ngatur, tidak lama terjadi PRRI, pemberontakan PRRI yang banyak sekali tokoh-tokoh Masyumi non-NU terlibat. Seandainya NU tidak keluar dari Masyumi, ikut dibubarkan. Padahal waktu keluarnya NU dari Masyumi bukan karena mengetahui akan ada pemberontakan, tidak. Tapi itulah tangan Tuhan yang kucampur, menggerakkan hati para ulama NU agar keluar dari Masyumi. Ya sebetulnya hubungan itu tidak berjalan mulus karena perbedaan latar belakang. Kebanyakan tokoh-tokoh Masyumi adalah berpendidikan barat. Menjadi intelektual dan menganggap enteng para ulama NU yang sebetulnya tidak kalah dari mereka. Karena adanya ketidaksesuaian pendapat dengan tokoh-tokoh dalam Masyumi, maka ulama-ulama NU mendirikan partai dan akhirnya menjadi pemenang ketiga dari pemilu. Dalam kurun itu yang menonjol adalah pemberian gelar Waliul Amri Daruri Bisyaukah kepada Presiden Soekarno yang dilandaskan dengan ketentuan-ketentuan di dalam fikih. Orang-orang yang tidak paham fikih menganggap itu upaya menjilat Bung Karno. Padahal sama sekali jauh dari itu. Nah, ketika itu NU masih memperjuangkan Islam menjadi dasar negara. Yang dilakukan di dalam waktu 56 sampai 59 di dalam Majelis Konstituante. Ya, masalah NU dengan PKI itu sudah jauh lebih awal ya. Tahun 48 kan terjadi pemberontakan Madiun di mana para kiai dari berbagai pesantren dibunuh oleh orang-orang PKI. Dan itu menjadi peristiwa yang membuat NU sangat waspada. Tidak hanya NU saya pikir. Juga banyak kelompok lain termasuk TNI dan pihak-pihak non-Islam. Setelah demokrasi terpimpin, setelah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, posisi Bung Karno kan kembali menjadi kepala pemerintahan. PKI memanfaatkan Bung Karno, dan Bung Karno pun menurut saya terlalu percaya kepada PKI. Dan ini mendapatkan perlawanan dari TNI dan juga dari umat Islam serta kelompok-kelompok lain yang tidak setuju dengan PKI. Dan itu mencapai puncaknya pada tanggal 30 September ketika G30S PKI
maka terjadilah yang kita lihat. Jadi peristiwa 65 itu harus dilihat bahwa itu konteks sejarah dan konteks pemberontakan di Indonesia. Tidak boleh hanya dilihat konteks korban daripada 65 saja. Karena adanya korban itu karena adanya pemberontakan. Itu. Dan yang di NU pun yang jadi korban juga banyak. Nah, yang jadi masalah memang adalah keterlibatan sejumlah kawan dari Ansor dalam tindakan kekerasan yang memakan korban sangat banyak. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kawan-kawan ini karena pada saat itu kondisinya adalah perang antara membunuh atau dibunuh. Dan mereka pun ditekan oleh satu kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Mereka harus melakukan tindakan kekerasan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Itu bagian dari perjalanan sejarah. Biarlah itu berlalu, bangsa ini biar bersatu. Tapi itulah, itu urusan sejarah, itu peninggalan sejarah kita. Kita nggak usah bicara itu lagi. Mari kita rekonsiliasi antara sama anak bangsa ini. Nah, kita belajar dari peristiwa itu untuk tidak kita ulangi ke masa depan. Ketika itu tokohnya yang terkenal Pak Subhan dengan Pak Syehu ngotot ingin pemilu luber langsung bebas rahasia dengan keyakinan NU akan menang, minimal akan menunjukkan kekuatan NU lah. Ketika itu suasananya Pak Harto dan beberapa tokoh nasional, tokoh TNI terutama Angkatan Darat tidak berkenan kalau NU itu menjadi partai pemenang. Maka dari Sekber Golkar, Sekretariat Bersama Golongan Karya, yang di situ juga ada Pak Subhan di situ, kemudian dijadikan kendaraan, tidak mengatakan itu partai, tapi itu golongan karya, dan golongan karyalah yang harus menang. Kalau menurut saya, dulu itu ada kekuatan sosial politik di Indonesia itu ada 6. PNI, Masumi, PKI, NU, militer. Setelah Bung Karno tidak ada, PNI tidak ada, Masumi tidak ada, PKI tidak ada, tinggal 2. Tentara bikin Golkar. Maka yang dijeleng-jeleng, yang ditekan-tekan itu NU. Pemilu pertama tahun 71 sudah diperlakukan begitu kejam, NU masih eksis. NU menjadi sasaran dari pemerintah Orde Baru pada pemilu tahun 71 dan seterusnya. Hal itu terjadi karena pemerintah masih menganggap NU masalah, ancaman, karena masih menginginkan negara berdasar Islam. Karena itu lalu dilakukan segala macam upaya, termasuk akhirnya dibonsaikan dalam P3. Dan betul-betul NU waktu itu sudah menjadi kecil secara politik. Ya itulah sejarah perjalanan bangsa kita. Kita tidak usah mengungkit-ungkit itu ke belakang. Kita maafkan, tapi tidak bisa dilupakan. Atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya sampaikan selamat bersidang, selamat bermusyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam rangka usaha pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Zaman Orde Baru yang paling dilalimi oleh Orde Baru itu orang NU. Orang NU yang paling dilalimi. Agak kendor dilalimi itu sebentar saja ketika NU menerima asas Pancasila. Mengeluarkan khitoh itu. Khitoh ini merupakan langkah besar dari NU. Maknanya adalah pertama penyatuan wawasan NU dengan kepentingan nasional. Sehingga NU bukan lagi
bagian dari partai politik. Dia harus menjadi bagian dari kepentingan nasional. NU mempunyai ijtihad, sepakat bersama Munas Situbondo dalam Munas itu. Bahwa NU keluar dari partai politik, kembali ke khitoh NU, yaitu pertama kali NU dibangun oleh Kiai Hasyim Asy'ari, bukan sebagai partai politik, sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Penerimaan NU terhadap Pancasila pada tahun 83 di Munas Alim Ulama yang diperkuat dengan Muktamar tahun 84, tidak ada lagi masalah itu. Dan itu, penerimaan itu adalah menurut saya awal baru dari hubungan antara Islam dan Indonesia. Gus Dur sama Kiai Ahmad Siddiq itu mempunyai diplomasi yang bagus sekali, sehingga bisa meyakinkan Pak Harto bahwa khitoh ini akan lebih baik. Dan ternyata dimanfaatkan betul sama Pak Harto khitoh ini untuk menghalang-halangi orang untuk berpolitik praktis saat itu. Khitoh Nahdlatul Ulama itu berarti menata kembali Nahdlatul Ulama menurut cita-cita semula. Itu pokoknya ke sana. Ya, noto masalah dakwah, masalah ibadah, masalah paham keagamaan, dan lain-lain. Juga noto bagaimana sikap kenegaraan kita, dan lain-lain. Termasuk juga bagaimana sikap kita terhadap politik. Khitoh Nahdlatul Ulama ini pada prinsipnya adalah menunjukkan ini garapan-garapannya pendahulu-pendahulu kita dulu yang harus dilaksanakan secara baik, secara organisatoris, secara bagus. Karena khitoh itu lahir pada zaman Indonesia sedang ribut berpolitik, ya, banyak penafsir khitoh yang berdasar atas kepentingan. Karena momen pada waktu itu momen politik, sehingga khitoh sampai sekarang ini ada Rois Suriah yang mempunyai pikiran bahwa khitoh itu karena politik. Dulu ada Majelis 24 yang terdiri dari kiai-kiai, dari tokoh-tokoh muda dan lain sebagainya yang mengadakan diskusi yang intens mengenai gimana NU ini kok jadi khidmahnya kepada umat kok tidak seperti dulu-dulu. Akhirnya Majelis 24 ini membentuk tim 7. Tim 7 yang diketuai oleh Gus Dur. Di dalam khitoh itu disebutkan bahwa khidmah Nahdlatul Ulama bisa berhasil dengan baik tergantung kepada pimpinan, pengurus, dan warga NU di dalam menjalankan khitoh Nahdlatul Ulama ini. Kita ingatkan 94 Orde Baru melalui Kasat waktu itu ingin mencegah supaya Gus Dur tidak terpilih di dalam muktamar di Cipasung. Pak Harto itu tidak ingin NU dipimpin oleh orang NU, itu kan sudah keterlaluan. Di Cipasung itu tidak boleh orang NU milih tokohnya sendiri. Ya, masuk-masukkan orang yang nggak jelas nasabnya di NU supaya mimpinnya. Upaya itu tidak berhasil. Di situ kita melihat bahwa kemandirian NU tetap terjaga. Karena kita juga utuh. Walaupun kita dipengaruhi orang lain, ditekan orang lain, tapi kita punya kemandirian. Selama Orde Baru, P3 tidak pernah dipimpin oleh orang NU. Padahal mayoritas P3 itu orang NU. Yang pada waktu pemilu 55 menjadi tiga besar setelah PNI dan Masumi. Sedangkan MI yang ikut nunut itu selalu mimpin P3. Setelah Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, karena kapasitas Gus Dur yang begitu hebat, maka akhirnya Gus Dur muncul sebagai tokoh utama dari masyarakat sipil Indonesia. NU pun menjadi kekuatan utama masyarakat sipil karena ada Gus Dur. Ketika pimpinannya itu Gus Dur, maka otomatis terutama anak-anak muda wawasannya menjadi sangat luas. Karena yang mimpin Gus Dur yang mempunyai wawasan luas. Jadi tergantung siapa yang mimpin. Kalau kita lihat kenapa orang begitu menghormati Gus Dur, karena ibadah-ibadah sosialnya itu keikhlasannya menurut saya tinggi.
sehingga Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu untuk menghormati Gus Dur. Kalau pemimpin NU tidak ikhlas, NU tidak akan berhasil sampai kapanpun. Coba bayangkan orang seperti Gus Dur tuh belusuan ke pesantren-pesantren, bertemu rakyat, bertemu LSM gitu. Dan nunggu laporan-laporan dari orang di level yang langsung di bawahnya, tapi turun sendiri. Kiai Wahid Hasyim juga dulu begitu, Saifuddin Zuhri juga begitu kan. Itu ditunjukkan sikap seperti itu oleh Gus Dur tanpa tendensi yang bisa dinilai itu hanya untuk pencitraan. Gus Dur tuh enggak peduli. Ketika diberitahu misalnya, Gus jangan gitu, nanti Gus Dur dukungannya kurang, enggak peduli dia, saya enggak butuh soal-soal begitu katanya. Mau didukung, mau tidak, terserah saja, saya enggak butuh percitraan apa, pokoknya ini jalan. Maka terjadilah apa yang sudah kita lihat kan, bahwa Gus Dur menjadi ujung tombak dalam menghadapi Pak Harto dan pemerintah Orde Baru yang berujung kepada peristiwa reformasi. Tanpa peran Gus Dur, tanpa peran NU pada saat itu, tidak akan terjadi seperti yang kita lihat. Atau terjadi pun pasti mundur waktunya. Reformasi ini dimulai dari Ciganjur, di rumahnya Gus Dur, dihadiri oleh tokoh lain yaitu Pak Amir Rais, Ibu Megawati, dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Itulah awal mula reformasi yang sebenarnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ini anti kekerasan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dibentuk PKB itu tanggal 23 Juli tahun 98, setahun sebelum pemilu. Jadi dadaan kemudian ikut pemilu. Yang mengajak saya Gus Dur. Nah, pertama kali yang saya tanyakan, loh Gus Dur kan menghitohkan NU, kok sekarang bikin partai? Apa tidak kontradiksi? Maka penjelasannya begini. Yang kita hitohkan itu adalah NU sebagai jamaah dan jamiah. Ini harus menempati posisi hitoh yang hubungannya itu bukan NU partai tapi NU bangsa. Tetapi sistem nanti di reformasi ini akan bertumpu kepada partai politik. Nah kalau NU tidak mempunyai partai politik, maka aspirasinya tidak akan disalurkan berikut mindset politik kebangsaannya. Nah terus bagaimana hubungannya dengan Hitoh? Kita bisa. Karena ketika itu orang NU sebagai komunitas bisa digerakkan, maka PKB dapatnya besar. Ketika dapat besar, anak-anak kita buahnya yang jadi DPR, DPRD, ada jadi menteri, ada jadi panitia ikhlas, Gus Dur sendiri jadi presiden, kan begitu kan? Sebagai hasil daripada jembatan ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai presiden terpilih, berdasarkan ketetapan MPR RI nomor. Bagi NU secara formal,
prestis ya, saya kira itu sangat penting. Karena kemudian itu tadi, ternyata orang NU itu bisa menjadi presiden yang dikehendaki oleh rakyat. Itu satu, bagi NU secara formal prestisius. Tapi secara material, NU tidak dapat apa-apa sebenarnya kalau mau menghitung material. Kalau bagi bangsa ini yang terpenting, Gus Dur memperkuat visi kebangsaan kita. Gus Dur menunjukkan bahwa NU itu harus menjadi jangkar pluralisme, jangkar kebinekaan kita, jangkar kebangsaan kita. Itu ditunjukkan oleh Gus Dur. Gus Dur mikirnya bukan NU, mikirnya Indonesia. Dia bersakit-sakit diterima asal untuk Indonesia. Sekarang ini persoalan kita politik sudah sangat transaksional. Pokoknya Anda ingin dapat ini harus melakukan ini. Itu beda dengan yang dilakukan Gus Dur dulu. Dulu Gus Dur ditawari, Gus Dur mau selamat asalkan melakukan ini. Tapi Gus Dur tolak. Tidak, kata Gus Dur. Demokrasi itu bukan pasar. Demokrasi itu bukan bertukar-menukar begitu. Saya sering ceritakan kan Gus Dur ketika mau jatuh, itu sudah ditawari Gus Dur, Anda tidak akan jatuh asal mau mengganti menteri. Kan gampang, seorang presiden ingin selamat, sudahlah ganti menteri, oh, dia memang bisa mengganti. Tapi Gus Dur bilang, tidak, demokrasi itu bukan pasar. Oleh karena demokrasi bukan pasar, kalau minta saya sebagai presiden mengganti menteri atas perintah partai politik, maka saya melanggar konstitusi, maka saya lebih baik tunduk kepada konstitusi, kata Gus Dur. Tidak apa-apa, saya jatuh. Dan itu yang terjadi. Gus Dur, you are still our president. Pada waktu itu ya, NU tentu mengalami pukulan secara moral ya. Karena presiden Indonesia yang dibangga-banggakan oleh NU lalu jatuh dengan cara tragis seperti itu. Tetapi orang NU juga harus bangga ketika Gus Dur ternyata memberi contoh bahwa negara yang begitu besar dengan presiden yang begitu banyak dukungan dijatuhkan di dalam sebuah proses politik tetapi tanpa korban darah sedikit pun. Anda tahu jatuhnya Pak Harto misalnya itu makan korban Semanggi, makan orang-orang diculik yang hilang 14 orang sampai sekarang tidak ketemu. Bung Karno jatuh juga itu lebih parah lagi. Mengorbankan darah manusia begitu banyak konflik PKI dengan rakyat, dengan angkatan darat itu kan lalu ratusan ribu orang meninggal menjadi korban. Sampai kemudian menjatuhkan Bung Karno. Zaman Gus Dur coba Anda lihat, tidak ada satu pun orang meninggal ketika Gus Dur jatuh. Karena apa? Karena Gus Dur sendiri sudah menyatakan tidak masuk akal kalau hanya mempertahankan kekuasaan itu harus mengorbankan nyawa seseorang. Sehingga Gus Dur pada waktu itu bahkan sebelum jatuh sudah mengutus saya ke berbagai tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang punya kantong-kantong pendukung fanatik. Saya datangi kiai di sana, saya datangi tokoh-tokoh di sana untuk memberi pesan Gus Dur tidak usah merencanakan membela Gus Dur ke Jakarta. Pada waktu itu kan sudah siap pasukan berani mati kan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah sudah datang ke Jakarta. Nah kalau Gus Dur mau ya dibiarin aja gitu kan pasti terjadi pertumpahan darah. Mungkin orang berhasil saja menjatuhkan Gus Dur tapi dengan cara yang berat kalau Gus Dur mau melawan pada waktu itu. Saya akan tetap memimpin perjuangan moral menegakkan kebenaran. ICIS itu singkatan dari International Conference of Islamic Scholar. Kalau di bahasa Arabkan itu Al-Mu'tamarud Duwali lil Ulama wal Mustaqofin al Muslimin. Saya bentuk tahun 2003. Ketika itu masih panas-panasnya serangan-serangan Barat terhadap Islam. Sehubungan dengan perang terhadap terorisme yang dimulai semenjak 9/11. Jadi tanggal 11 September. Yang menjadi misinya dua. Pertama, Islam yang rahmatan lil alamin. Maksudnya untuk mengembalikan citra Islam tidak seburuk yang orang Barat menyangka. Satu, dikembalikan kepada Islam yang sesungguhnya. Yang kedua,
kita membawakan Pancasila sebagai cara orang Islam dan lintas agama di Indonesia untuk bernegara, tidak merugikan agama, sekalipun bukan negara agama. ICIS sama sekali tidak mengadopsi pikiran dunia manapun kecuali moderasi model Nahdlatul Ulama. Dan ternyata oleh dunia itu diterima. Mengapa konflik itu terjadi? Nah, ternyata konflik itu terjadi berbagai macam sebab. Tidak hanya sebab agama, tapi yang penting adalah sebabnya karena menyalahgunakan agama, dia tidak mengerti agama, atau faktor-faktor non-agama yang diagamakan. Ada seorang pemimpin pergerakan nasional Indonesia adalah Dr. Sutomo yang ikut mendirikan Budi Utomo. Beliau mengatakan pesantren adalah konservatorium patriotisme dan nasionalisme Indonesia. Andai kata tidak ada pesantren, andai kata tokoh-tokoh Indonesia hanya mendapatkan pendidikan barat, kiranya sulit mengajak mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat memperjuangkan Indonesia itu sangat didukung oleh pesantren-pesantren. Nasionalisme itu sangat erat hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Dan terakhir lagi ya, kita bisa melihat tahun 83-84 itu waktu Situ Bondo dengan pernyataan bahwa republik ini adalah final ya. Jadi itu satu pengakuan bentuk final dari republik. Ini sesuatu yang cukup luar biasa yang disumbangkan oleh NU. Orang NU itu orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis, tapi dia tuan rumah. Sehingga dia tahu di Indonesia ini isinya apa saja. Isinya Bhinneka Tunggal Ika. Isinya macam-macam, beragam orang. Islam yang majemuk ini diberi warna-warna Islam yang penuh kesejukan, penuh persaudaraan, sehingga konsep kebangsaan kita itu lalu mudah difahami dari pandangan NU, kemudian juga dikristalisasikan di dalam ideologi negara dan konstitusi yang penegakannya juga kemudian bisa dipaksakan oleh negara sebagai satu faham kenegaraan gitu. Kalau dalam konteks agama dengan negara, tadi sudah kita menerima Pancasila, dan NU juga menjadi pelopor dari masuknya sejumlah aspirasi umat Islam. Dan sekali lagi, kita tidak bisa menafikan peran Gus Dur untuk meletakkan dasar-dasar adanya demokrasi di Indonesia yang berujung kepada reformasi. Gus Dur itu punya andil besar sekali dalam keterbukaan pemikiran orang-orang NU muda. Dia memberi satu kepercayaan diri atau dan juga perlindungan kepada pembaruan di dalam NU. Ya, Gus Dur itu selalu memikirkan bahwa yang bisa mengkontribusi sesuatu justru itu adalah orang-orang keluaran pesantren. Proses regenerasi yang saya ketahui sih mengalir saja ya, sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh NU yang kemudian memainkan peran baik dalam komunitas NU sendiri maupun dalam kancah nasional dan kemudian juga bahkan kancah internasional. Saya rasa tokoh-tokoh yang selama ini kita saksikan berperan besar dalam berbagai bidang memang juga adalah cerminan dari strategisnya posisi NU di tengah-tengah masyarakat saat ini. Rata-rata warga NU itu kan sudah dibekali dengan pengetahuan yang sangat komprehensif mengenai masalah kebangsaan terutama. Jadi pemahamannya biasanya sangat komprehensif. Ketika kemudian bangsa ini membutuhkan sumbangsih dari mereka, siap mereka untuk mengisi ruang-ruang di kancah publik. Kita harapkan regenerasi ini lancar dengan baik, sehingga NU akan selalu eksis sampai layamul kiamah insya Allah. Kita sudah berusaha ada pengkaderan, di samping pesantren juga itu tempat pengkaderan yang paling efektif. Maka bagi saya pribadi ya, peran anak-anak muda NU itu adalah harus memastikan bahwa mereka bisa mengerek
mengeret, bisa mendorong agar globalisasi ini menjadi sebuah hal yang positif yang membawa maslahah terutama bagi tingkat akar rumput. Ya sebenarnya nilai-nilai yang dibawa oleh NU banyak ya. Tapi kalau ditanyakan secara singkat saya kira ya, bahwa yang terpenting mungkin adalah kemampuan untuk adaptasi pada konteks lokal, kepada kebudayaan lokal ya. Warga NU selain harus berbangga juga harus menjaga warisan ini sebagai warisan para tokoh-tokoh NU juga. Ya, sehingga Indonesia akan tetap menjadi apa namanya satu bangsa yang kuat dalam ikatan kebinekaan, dalam ikatan pluralisme yang sekarang ini menjadi sangat relevan untuk selalu dikampanyekan lagi. Kita ingin menjadikan Indonesia mutamaddin, Indonesia beradab, Indonesia berkeadilan, yang sejahtera, umat Islam yang cerdas, berkecukupan, bermartabat, disiplin, toleran, menjunjung tinggi perbedaan, itulah namanya mutamaddin atau Madinah. Jadi kedepannya menurut saya peran kesejarahan NU adalah menjadi kekuatan utama masyarakat sipil untuk memperjuangkan demokrasi ekonomi. Kalau dalam era Gus Dur dulu NU melawan pemerintah karena pemerintahnya memang harus dilawan, maka kedepannya NU harus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Rabbi Zidani Ilma wa waafiqani. Hormat amalan salihah. Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang guru dan bapak bangsa, dan seorang negarawan terhormat. Biru